Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ustaz akan menceritakan serba sedikit tentang akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah merupakan kumpulan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah Rasul dan perkara yang dibawa oleh para sahabat serta menentang perkara bid'ah. Mereka juga mempunyai nama yang lain seperti Ahli Sunnah Al Jamaah, As-Salafu As-Soleh serta Ahli Al-Hadis. Munculnya nama Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah kerana berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam. Nama Ahli Sunnah Wal Jamaah dimasyhurkan oleh Abu Hasan Al-Syahri dan Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka dikenali dengan nama Ahli Sunnah Al-Jamaah adalah kerana Ahli Sunnah merujuk kepada menerima dan beramal dengan Sunnah Rasulullah SAW. Dan bagi Al-Jamaah pula, kerana berkumpul atas kebenaran dan bersatu untuk berjihad, melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar, menghidupkan sunnah dan menentang bid'ah. Berikut adalah langkah untuk memulai akidah kita. Salah satunya, mempelajari asas akidah berdasarkan kitab Ahli Sunnah Wal Jamaah yang muktabar. Belajar daripada guru yang diiktiraf keilmuannya dalam bidang akidah. Membina ketahanan akidah dengan berdoa. Jauhkan diri kita daripada orang yang mengamalkan ajaran sesat. Dan tidak dilupakan juga, menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sampai di sini sahaja Ustaz menerangkan tentang akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.